Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Banjir bandang, angin kencang, gelombang tinggi dan hujan lebat melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 April 2021. BMKG menjelaskan bencana ini disebabkan oleh siklon tropis Roja. Kepala BMKG, Dwi Korita menyebut siklon tropis ini pertama kali terjadi di wilayah Indonesia. Dan Seroja ini baru yang pertama kali benar-benar cukup dahsyat ya, dahsyat karena masuk sampai ke daratan. Ini yang tidak lazim. Nah, oleh karena itu barangkali kita perlu mengevaluasi karena penyebabnya adalah semakin panasnya suhu muka air laut yang tentunya laut itu tempat mengabsorpsi CO2 dan itu adalah dampak dari gas rumah kaca bisa dirunut ke sana. Ini baru hipotesis ya. Lalu mengapa siklon tropis ini dinamakan Seroja? Nama Seroja tidak ujuk-ujuk dimunculkan oleh BMKG, melainkan disesuaikan dengan urutan nama siklon tropis dari BMKG secara internasional. Nama siklon dari BMKG secara berurutan adalah sebagai berikut: Anggrek, Bakung, Cempaka, Dahlia, Flamboyan, Kenanga, Lili, Mangga, Seroja, dan Teratai. Dan jika ada siklon baru lagi di wilayah Indonesia selanjutnya akan dinamakan Teratai. BMKG juga menyiapkan daftar nama yang telah disediakan dalam list B. Jika nama siklon Teratai sudah digunakan nantinya, nama siklon akan dinamakan dengan nama-nama buah. Di Samudra Atlantik dan di sekitar Australia, siklon tropis diberi nama seperti nama manusia. Misalnya ada siklon tropis Andrew yang pernah menyapu bersih pantai Florida pada tahun 1992. Atau siklus tropis Tracy, yang meratakan 80% pemukiman di Darwin pada tahun 1998. Siklon tropis dan siklon subtropis dinamai oleh berbagai pusat peringatan untuk menyederhanakan komunikasi antara pihak atau badan perakiraan cuaca dan masyarakat umum mengenai perakiraan cuaca, waktu maupun peringatan. Nama-nama siklon tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kebingungan jika terjadi badai yang bersamaan di suatu cekungan yang sama.